Mari kita masak. Wah, udangnya ya. So, hari ini mau pesta udang dari Santap di Rumah. Satu paket udangnya gede-gede dan sudah termasuk bumbu olesan dan sambal. Ini sausnya udah lengkap ya. Oh ya, udangnya udah setengah matang, jadi tinggal dioles dan diangetin sebentar aja. Udangnya fresh, dagingnya manis. Sambal kecap. Ini yang pakai sambalnya. Makan lagi deh, ketagihan banget. Guys, kali ini aku makan lagi Indian Soul Food Acha. Nah, salah satu makanan favorit aku di sini ada chicken tikka masala dan aku makan dengan garlic cheese naan. Ayamnya ini juicy, rempahnya sudah meresap dan potongannya lumayan besar. Kali ini aku diundang main ke dapur mereka dan aku lihat bagaimana mereka masak. Ayamnya dimarinasi dengan rempah-rempah lalu dimasukkan ke dalam tungku khusus yang di dalamnya ada arangnya. Jadi wanginya ini khas banget. Nah, yang ini namanya papadam, renyah dan gurih. Aku juga coba ini lem dengan nasi biryani. Potongannya besar, tebal. Empuk banget. Nasi biryani. Nah, nasi biryaninya ini penuh rempah dan gurih. Dimakan gitu aja udah enak sih. Rempahnya nih, wah. Nah, lalu ada fried chicken tikka masala. Ini aku makan pakai mincat nih. Lalu ada acai, minuman yang unik banget. Ada rasa rempah, jahe, dan sinamon. Bisa dinikmati hangat atau dingin. Yuk cobain acai.